Halo pencinta sepak bola, kembali lagi di channel IP Football FC yang akan membahas hasil-hasil pertandingan sepak bola. Kali ini kami akan menyampaikan hasil, klasemen, top skor dan jadwal La Liga Spanyol selanjutnya. Selamat menyaksikan. Berikut hasil Liga Spanyol pekan ke-28. Sabtu tanggal 8 April tahun 2023. Osasuna menang 2-1 atas Elche. Espanyol kalah 1-2 atas Athletic Bilbao. Real Sociedad menang 2-0 atas Getafe. Real Madrid kalah 2-3 atas Villarreal. Real Madrid seri 3-3 dengan Villarreal. Klasemen sementara Liga Spanyol. Barcelona masih di puncak klasemen dengan 71 poin. Real Madrid di posisi kedua dengan 59 poin. Atletico Madrid di posisi ketiga dengan 54 poin dan Real Sociedad di tempat keempat dengan 51 poin. Sementara itu di zona degradasi dihuni oleh Espanyol, Almeria dan Elche. Top skor sementara Liga Spanyol, Robert Lewandowski 17 gol, Karim Benzema 14 gol dan Enes Unal 13 gol. Top asis sementara Liga Spanyol, Antoine Griezmann 8 asis, Mikel Merino dan Rodrigo 7 asis. Jadwal Liga Spanyol pekan ke-28, Minggu tanggal 9 April tahun 2023, Valladolid versus Real Mallorca, pukul 19 waktu Indonesia Barat live di Bein Sport. Real Betis versus Cadiz pukul 21.15 waktu Indonesia Barat live di Bein Sport. Almeria versus Valencia pukul 23.30 waktu Indonesia Barat live di Bein Sport. Jadwal Liga Spanyol pekan ke-28, Senin tanggal 10 April tahun 2023, Rayo Vallecano versus Atletico Madrid pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat live di Bein Sport. Jadwal Liga Spanyol pekan ke-28, Selasa tanggal 11 April tahun 2023, Barcelona versus Girona, pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat live di Bein Sport. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen biar channel ini terus berkembang.